السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، para kiai yang kami hormati, para asatid wal asatidah, wabil khusus Ustaz Saleh Ilham, Ustaz Helmi, hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil hadrah yang insyaAllah semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita bersyukur kepada Allah karena tiada daya dan upayanya kita dapat berkumpul di sini. Hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan diri kita kumpul-kumpul di tempat ini. Coba kita bayangkan berapa banyak orang yang di malam hari ini mereka berkumpul di tempat-tempat yang mungkin di situ turun murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita kenal malam ini adalah malam minggu. Kebanyakan anak-anak muda biasanya nongkrong, ya. Atau mungkin di depan televisi melihat sinetron. Subhanallah, kita mau melangkahkan kaki kita di waktu yang panjang liburan ini, kita mau meluangkan waktu kita duduk di sini capek di atas tikar, sumuk panas gitu. Lah mau neng omah wae nyetel televisi sinetron adem jagongan gitu. Inilah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qudratullah ta'ah ala al-abdi. Satu kekuasaan Allah, takdir Allah yang Allah gerakkan ketaatan kepada setiap hambanya. Ini pilihan ikhwan rahimahullah. Kita secara tidak langsung dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mau duduk di tempat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, insyaAllah kita semua diridhai, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berkumpul di dalam satu majlis terkecuali di dalam majlis itu akan diangkat satu orang wali min awliya'illah, dan seluruh doanya majlis itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat si wali tadi. InsyaAllah hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk kita di sini adalah untuk mengingat Allah. Lisan kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita untuk memuji salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikrus salihin tanzilur rahmah. Menyebut-nyebut orang yang saleh itu turun rahmatnya Allah. Nggih, lah sekarang sih disebut sinten? Pemimpinnya orang saleh itu kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maulid yang kita baca tadi adalah maulid sintud durar, imlaan, warid, ilham dari Allah yang diberikan kepada Al-Murabbi Sayyidin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi, yang diimlakkan, dibacakan di hadapan para muridnya. Salah satu muridnya yang menulis daripada untian mutiara Sintud Durar.
Kata beliau oleh Habib Ali, saya ini ketika mengucapkan Maulid Sibtul Duror yang aku imlakkan, yang aku bacakan ini, terkandung rahasianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau sadari, langsung dari Allah, karena rasa cintanya beliau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nampak rahasia di hadapannya beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung keluar dari lisan beliau mengenai daripada pujian kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan maulid ini akan dicintai oleh satu kaum-kaum seluruh dunia ini, dan mereka akan membacanya maulid ini secara bersama-sama. Subhanallah, hal ini terjadi di Karang, di kota Siwun, di Hadramut. Bukunya sudah sampai di negeri Indonesia. Karena apa? Karena ikhlas. Kalau kita beramal itu karena ikhlas, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena popularitas, maka siapa akan menyampaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah untuk menyeru orang-orang untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah ketika itu, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana ya Allah, orangnya jauh tempatnya, di pelosok-pelosok sana, sedangkan ini tempat masih kering, tidak ada tempat untuk memanggil manusia. Kata Allah, sampaikan, kau hanya mengucapkan, Allah yang menyampaikan. Karena apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah nanti akan menyampaikan hajatnya kita. Ikhwani rahimakumullah, di dalam Maulid Sibtul Duror ini terkandung untaian-untaian mengenai syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali mengatakan, memang maulid ini hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang khusus, yang rasanya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Khusus orang-orang mukmin yang merasakan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merasakan rahasianya daripada Maulid Sibtul Duror. Dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sudah beranjak berusia tua, ketika Rasulullah itu ingin khutbah Jum'ah, para sahabat Rasulullah berinisiatif untuk dibangunkan yang namanya mimbar. Sebelumnya Nabi itu bersandar di sebelah pelepah kurma yang sudah tidak berbuah lagi. Bersandar itu punggung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibangunkan mimbar oleh para sahabat yang bagus. Jum'ah demi Jum'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu datangnya atau jadinya itu mimbar. Setelah jadi, siap untuk dipakai, dipakai itu mimbar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pertengahan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar suara rintihan. Wahaninul jid'. Hanin itu sebuah rintihan, tangisan anak kecil yang butuh pelukan ibunya. Itu didengar oleh bukan hanya diri Rasulullah, tapi para sahabat mendengar daripada rintihan tangisan tadi. Maka berhenti Rasulullah menghampiri suara tadi itu, yang ada adalah pelepah
batang pohon tadi itulah yang merintih, merintih di hadapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Dipeluk itu pohon, dipeluk itu batang oleh Nabi. Dada mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika itu berhenti. Subhanallah. Dan Rasulullah pun berbicara kepada batang pohon kurma tadi. Di sinilah para ulama mengatakan, di sinilah mukjizat Rasulullah yang luar biasa. Kalau Nabi Isa itu bisa membangunkan mayit, berbicara kepada mayit yang awalnya dia bisa hidup memang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada hewan, benda yang tidak bisa berbicara, pohon. Dan menangis itu pohon. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, demi Allah, demi jiwaku berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, jika aku tidak menghentikan ini tangisan, maka dia akan yahin ila qiyamis sa'ah. Dia akan menangis sampai yaumil qiyamah. Syauqan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Syauqan, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dirinya tidak disandari lagi dengan punggung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bayangno iki. Pohon iku iso nangis. Rindu, kenapa ya Rasulullah? Saya tidak kau sandari lagi. Kenapa kau tinggalkan diriku ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wahai sebatang pohon, kata Rasulullah, aku akan berdoa kepada Allah agar engkau dihidupkan di dunia ini dan buahmu akan dirasakan oleh orang-orang mukmin. Atau aku akan berdoa kepada Allah, engkau akan dimatikan dan engkau akan dihidupkan nanti di surga bersama diriku. Mana yang kau pilih? Lihat pilihan si batang pohon yang tidak aslinya tidak bisa berbicara dan tidak bisa berpikir. La idrak. Tidak bisa berpikir ini pohon kan? Tapi dia bisa memilih. Jadikan saya ya Rasulullah hidup di surga bersama dirimu. Jadikan saya ya Rasulullah pohon yang hidup di surga bersama dirimu ya Rasulullah. Karena di sana akan selama-lamanya tidak akan ditinggalkan dirimu. Adapun di dunia, mungkin aku dulu yang mati, dan engkau akan meninggalkan diriku ya Rasulullah. Saya tidak kuat kalau saya jauh dari dirimu ya Rasulullah, dihidup di dunia ini hanya beberapa meter saja. Antara satu pohon itu dengan mimbar itu hanya beberapa meter saja, 5 meter saja. Saya tidak kuat rindu. Kalau gitu lebih baik saya meninggal masuk ke dalam surga karena kehidupan dunia ini sebentar. Mendingan saya hidup di surganya Allah yang selama-lamanya di situ ada diri. Di sini orang-orang yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Al-Basri, lihatlah al-khashab, sebatang pohon tadi ini syauq, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ya ayyuhal muslimun ahaqqu syauqan ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun engkau wahai umat Nabi Muhammad lebih berhak rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam minggu ini biasanya SMS-SMS-an ini. Putra-putri ini. Mas, aku kok rati jemput ini ya. Aku sudah rindu sekali ya, lain dan lain sebagainya. Kata mutiara dan lain sebagainya. Bagaimana halnya kalau kita dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya mengatakan, aku rindu kepada ahbabi. Sungguh aku rindu kepada pecintaku, kata Rasulullah. Alasna ahbabukum ya Rasulullah. Para sahabat heran, bingung. Bukankah kami ini ahbabukum ya Rasulullah? Bukankah kami ini
juga pecintamu ya Rasulullah. Siapa yang kau rindukan itu? Beruntungnya orang itu kau rindukan ya Rasulullah. Ummati min ba'di ya Rasulullah. Umatku setelah aku sudah meninggal dunia, aku rindu kepada dirinya. Yang mana dia rindu kepada diriku, ingin bertemu dengan diriku walaupun dalam mimpinya dia. Akhwan rahimahullah, Rasulullah sudah rindu kepada kita sebelum kita berada di dunia ini. Apa balasan kita akhwan ini? Bayangkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh alam ini menyambut kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua merasa senang dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Imam Suyuti menafsirkan ayat ini lewat Ibnu Abbas, "Al-fadlullah, qul bi fadlillah." Katakan wahai Nabi Muhammad, "Bi fadlillahi." Dengan fadlnya Allah, dengan kemuliaannya Allah, karunianya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, maka engkau, maka kalian patut untuk bergembira, merayakan kesenangan. Falyafrahu, katanya Allah. Ibnu Abbas mengatakan, al-fadlu minallah al-ilmu. Fadl dalam ayat ini adalah ilmu. Rahmah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, yaitu apa puncak rahmatnya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Nabi Muhammad terkecuali untuk rahmat alam semesta ini. Maka kita boleh untuk merayakan, diizinkan oleh Allah untuk merayakan daripada kedua hal tadi itu. Perintahnya Allah ini, okay? Maulid-maulid seperti ini adalah salah satu anjuran di dalam Islam. Zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad memang tidak ada maulid. Maulid ini cikal bakalnya dulu adalah ketika orang-orang Eropa, orang-orang non-Muslim Nasrani itu merasa jengkel kepada orang-orang Muslim karena banyak di antara orang-orang di luar Islam itu yang berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Ini kalau tidak dihentikan bisa kacau ini, katanya. Bagaimana caranya? Ya harus kita hentikan ini. Ya dengan kekerasan, dibunuh orang muslimin dan lain sebagainya. Juga dengan cara apa? Dijauhkan para pemudanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh orang-orang pasukan salib waktu itu. Nah, dari situ Raja Mudhaffar namanya. Raja Mudhaffar, salah satu Malik Mudhaffar, itu dia kumpulkan para ulama. Dia kumpulkan para ulama, bagaimana solusinya ini? Kok kita ini kok jadi lemah seperti ini pemuda-pemudanya? Tidak ada rasa ghirah kepada Islam. Maka salah satu ulama di situ berinisiatif, ya, berusul kepada si raja tadi itu, ayo wahai raja, kita kumpulkan, adakan satu acara untuk mengingatkan sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat itu para ulama semua, betul. Pemuda-pemuda sekarang ini sudah lupa dengan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ayo kita ingatkan lagi mereka, wahai raja. Kalau begitu besok kita ada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyumbang 100 ekor unta. Dikumpulkan para penyair-penyair di daerah itu untuk mengarang daripada prosa atau syair-syair mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari itulah Salahuddin Al-Ayyubi
bisa mengumpulkan pasukan yang begitu hebat sehingga bisa mengalahkan daripada kaum kaum Nasrani atau pasukan salib waktu itu. Nah, sekarang di zaman sekarang ini bagaimana? Kaum muslimin, pemuda-pemudanya bagaimana sekarang ini? Kalau kita tidak mengenalkan Nabi Muhammad lewat majelis-majelis seperti ini, mau lewat apa sekarang? Media sosial sudah dikuasai oleh mereka. Elektronik sudah dikuasai oleh mereka. Ekonomi sudah dikuasai oleh mereka. Yang bisa menyelamatkan adalah majelis politik seperti ini. Jangan kita tinggalkan ikhwani. Jangan kita tinggal hanya duduk seperti ini mendengarkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah hati kita, roh kita yang bisa merasakan. Roh ini harus dikasih makanan. Kalau tubuh dikasih makanan, warak tok gitu. Metune bahap bunera karo-karuan. Tapi kalau roh ini tidak dikasih makanan, lemes gitu. Disuruh ibadah ya males. Nah, rohnya sudah lemes. Na'udzubillah min dzalik, kalau mati hatinya. Dikatakan para ulama, kalau manusia itu sakit dan dikasih obat 3 hari bagaimana? Ya mati tua. Begitu juga dengan hati. Kalau hati itu tidak dikasih hikmah, tidak dikasih ilmu, tidak dikasih zikir kepada Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hati itu goncang. Kalau hati itu sudah guncang, dikasih sedikit masalah, stres gitu. Ngombe baikon. Jangankan orang-orang muda, anak-anak kecil zaman sekarang sudah stres ya. Nilai testing jeblok, gantung diri. Dah, illallah. Anak cilik wis terkena penyakit stres. Karena apa ini? Karena hati kita ini sedang sakit. Tubuhnya sehat, bugar, tapi hatinya sakit, stres. Nek stres apa sing dadi ini? Penyakit, berbagai macam penyakit masuk. Intinya sebab hati. Ala wahyal qalb, idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Ala wahyal qalb. Rasulullah, dokternya dokter kan Nabi itu. Dokternya dokter kan Nabi itu. Tahu hati ini adalah sebabnya segala penyakit kalau tidak diobati. Menjadi obat segala obat kalau dia sehat bugar hati. Dengan cara apa? Ya majlis seperti ini. Zikir, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu bisa menenteramkan hati. Lah kita ini hidup mosok problem itu harus dikiri oleh Ustaz. Oh iya, kita hidup itu bukan untuk menyelesaikan masalah kok. Dikasih problem menyelesaikan dewi boten sakit. Wes boten sakit nih. Stres nggih malah. Lah solusinya piye? Ya minta sama Allah. Kita ini kalau sudah kepepet, nah baru minta sama Gusti Allah, gitu. Wah, bumat nabit, bingung, lain-lain jalan baru, ya Allah, tolongi saya, ya Allah. Wes capek dulu, baru minta sama Allah, salah. Langsung sujud sama Allah, minta sama Allah. Jangan kita selesaikan diri sendiri, tidak bisa. Itu bukan tugasnya kita, kok. Ya walaupun kita ini dikasih ikhtiar, gitu. Tapi yang bisa menyelesaikan bukan ikhtiarnya kita. Yang menyelesaikan siapa? Allah. Kita kan sudah berprinsip qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi kan Allah itu sandaran. Jangan ikhtiar kita yang jadi sandaran. Wah, nek bojoku ora nyambut gawe aku mangan opo? Wah, ini iki Tuhannya berarti bojone karo kerjaannya ini. So bene ora nyambut gawe ning sawah kok manane opo? Ini sawah berarti sandarannya dia. Sandarannya dia harus Allah Subhanahu wa taala.
Seperti Siti Maryam itu, ketika habis melahirkan Nabi Isa alaihissalam lemes, dah bisa mangan, mangani berlahir ki mosok neng pasar golek tusu urat, lemes Siti Maryam itu. Di belakangnya ada pohon kurma. Nah ini gitu. Nabi Isa itu bukan dilahirkan di bulan Natal, boten di salju, patuan boten. Di musim kurma, loh. Ketika itu Nabi Siti Maria mengatakan, ya Allah, saya dalam keadaan lemas. Bagaimana nih ya Allah, tolongi saya. Wahai Maria, di belakangmu itu ada pohon kurma. Saya suruh naik, ya Allah, tidak kuat. Bangun saya tidak bisa kok suruh naik pohon itu. Tidak usah capek-capek. Gerakkan tanganmu, sentuhkan ke pohon tadi. Nanti Allah yang menurunkan buah kurma itu. Baik. Nah, dari sini pelajarannya. Ikhtiar kita itu hanya berapa persen saja yang nentukan. 90%-nya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip. Jadikan kehidupan kita ini sandarnya penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada kanjeng Nabi. Apa tujuannya kita solawat kepada Nabi Muhammad SAW? Supaya dicintai sama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ini merasa cinta kepada Allah, ingin dekat sama Allah, tak ada pintu lain kecuali pintunya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ikuti kanjeng Nabi. Bagaimana cara ngikuti Nabi Muhammad? Ya harus cinta dulu. Bagaimana rasa cinta? Ya harus kenal dulu. Gitu. Kenalnya lewat majlis salawat, majlis maulid. Kenal kita kan. Sudah kenal cinta. Kalau sudah cinta, ikuti sunnahnya gampang. Penak itu sunnahnya. Tapi kalau tidak cinta, tidak mengenal, bagaimana caranya? Susah. Susah. Jadi kalau kita jalani syariat ini juga harus mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, supaya syariat yang kita jalankan ini sesuai dengan jalur Nabi Muhammad. Rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad itu harus ada di sekarang ini di dalam dadanya kita. Bulan Maulid ini harus kita jadikan. Kanjeng Nabi saja itu diberikan ayat-ayat di dalam ayat itu cerita-cerita. Wa kullana qusu 'alaika min anba'i rusul ma nutsabbitu bihi fu'adak. Tidaklah kami ini menceritakan kisah-kisah para nabi ini tujuannya apa? Tetbit fu'adak, untuk memantapkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Gusti Allah cerita makanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Lah kita ini apakah lebih mantap hati kita daripada Nabi Muhammad? Kita lebih butuh untuk dipantapkan hati kita ini, gitu. Lewat siapa? Sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan cara-cara seperti ini, insya Allah kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diridukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawan rahimahullah, sebagai penutup di akhir usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu malaikat Israel sudah di depan pintu kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dicabut nyawanya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Israel, ringankan daripada cabutan roh ini wahai Israel. Israel baru mengatakan, ya Nabi Allah, saya diberikan mandat oleh Allah untuk minta izin dulu, apakah engkau menginginkan hari ini atau yang lain, dan ini tidak diberikan kepada makhluk lain kecuali dirimu wahai Nabi Muhammad. Maka Rasulullah memilih Rafiqul A'la, Rafiqul A'la, aku menginginkan untuk bertemu dengan Allah, rindu kepada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dicabut itu ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjerit,
merasakan sakitnya itu sakarat, mengatakan, wahai Israel, ringankan wahai Israel. Ya Rasulullah, ini sudah aku ringankan daripada cabutan nyawa untuk dirimu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ini sudah kau ringankan wahai Israel, sudah saya ringankan ya wahai Rasulullah. Rasulullah langsung memikirkan siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, thaqqil alayya wa khaffif ala ummati, thaqqil alayya wa khaffif ala ummati, thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Kalau begitu wahai Israel, beratkan saja ini cabutan nyawa ini, sakarat ini wahai Israel, ringankan bagi umatku. Loh, si kaya Nabi, beratkan, thaqqil alayya, beratkan sakarat ini untukku, biar aku yang nanggung beratnya bagi umatku, ringankan bagi umatku. Cintai kasih Nabi Muhammad sampai di situ, sampai nanti di yaumil kiamah pun kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kita. Wailun liman lam yarani, kata kasih Nabi Muhammad. Sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat seluruh manusia di mahsyar itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun, ribuan tahun, entah kemana, enggak tahu. Di mahsyar nanti itu kita didiamkan sama Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ibu karo bapake melayu, anak karo ibuke yo melayu, teman-temane melayu kabeh lari takut semua dengan urusan yang mereka sendiri-sendiri. Sampai mereka diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari para nabi. Ini kita mau kemana katanya? Kok sampai seperti ini terus? Ayo kita pergi ke Nabi Adam alaihissalam untuk disegerakan hisab ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah lewat Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi 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 nafsi, pergi kau kepada nabi yang lain. Pergi kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semua yang mengatakan nafsi nafsi. Cari kau kepada pemimpin Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, irfa ra'sak wa sal tu'ta washfa' tushfa'. Angkat kepalamu wahai kekasihku, mintalah akan aku beri syafaat. Rasulullah mengatakan, ya Allah, segerakan hisab ini kepada umat, segerakan hisab ini bagi umatku ya Allah. Maka dihisablah seluruh manusia di waktu itu, dan Rasulullah pun menginginkan, ya Allah, aku inginkan umatku masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Cintanya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kalau kita ketemu ini. Kalau kita ketemu, bagaimana cara ketemu? Banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap salawat kita ini disampaikan kepada kanjeng Nabi. Fulan bin Fulan, wahai Nabi, bersalawat kepada. Kalau ini berita disampaikan terus menerus mengenal kanjeng Nabi kepada kita, kita akan dipanggil mungkin oleh Nabi. Beruntung orang-orang yang dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh manusia mencari Nabi. Yang luar biasa, kita yang dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dijadikan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rahmatnya Allah. Semoga insyaallah ya Allah kami duduk di tempat ini tiada lain bisa kami untuk berzikir kepada-Mu ya Allah. Kami menginginkan ya Allah, hajat kami kathir ya Allah, kebutuhan kami banyak ya Allah. Kabulkan ya Allah hajat-hajat kami ya Allah, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena nabimu yang mulia ya Allah, kami memiliki hutang ya Allah, kami memiliki hutang yang banyak ya Allah, segera lunaskan ya Allah hutang-hutang kami ya Allah, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga kami ya Allah dalam keadaan penuh dengan masalah ya Allah, ada yang sakit ya Allah, butuh pengobatan ya Allah, tidak ada uang untuk bisa memberikan obat kepada kami ya Allah, berikanlah jalan keluar ya Allah, sembuhkanlah ya Allah bagi kami yang sakit sekarang ini ya Allah, di malam hari ini ya Allah, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biberkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi fanfa'na biberkatihim wahdina alhusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani ya Allah, jabar kami dari fitnah ya Allah, kaum muslimin sekarang dicoba ya Allah, musuh-musuh Islam sekarang dalam keadaan menyerang kami ya Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kami kecuali dirimu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, isfa' hajatina indallah ya Rasulullah, umatmu sekarang berkumpul di tempat ini ya Rasulullah, la tansana ya Rasulullah, jangan kau lupakan kami ya Rasulullah, panggillah kami di hadmu ya Rasulullah, selamatkan kami di sirat ya Rasulullah, kaki kami tidak akan mampu menjalani sirat ya Rasulullah, kami tidak akan mampu berhadapan dengan mizan ya Allah, kami tidak akan mampu dihisab oleh Allah ya Rasulullah, isma' hajatina ya Rasulullah, isma' hajatina indallah ya Rasulullah, hajatuna kathir ya Rasulullah, ikfani 'ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, berkahi umur kami ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah, panjangkanlah umur guru-guru kami ya Allah, panjangkanlah umur guru-guru kami ya Allah, berikanlah mereka keberkahan umur ya Allah, keberkahan rizki ya Allah, sehingga mereka mampu untuk membimbing kami di jalanmu ya Allah, di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Ghafar, ya Allah kau menutupi aib kami ya Allah, kau muliakan kami dengan kau menutupi aib kami ya Allah, jangan kau buka aib kami di hadapan manusia-manusia ya Allah, nanti yaumil kiamah ya Allah, kami betul-betul malu ya Allah, kami penuh dengan dosa ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ketika kami bangkit dari tempat ini, hapus dosa-dosa kami ya Allah, bersihkan dosa-dosa kami ya Allah, famhu ya Allah, hapus ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang taat kepada-Mu, orang-orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin, akhiri usia kami ya Allah dalam husnul khatimah, akhiri usia kami ya Allah dalam keadaan sujud kepada-Mu ya Allah, dalam keadaan kami bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kami membaca Al-Quranul Karim, dalam keadaan kami cinta kepada Allah, dalam keadaan kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau cabut iman kami ya Allah di akhir usia kami ya Allah, jangan kau cabut cinta kami kepada-Mu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ببركة النبي محمد مجلس مولد سمت الدرر على ما نواه ودعا به حبيبنا علي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga insyaAllah majlis ukhuwah ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tahun semakin makmur, semakin barakah, semakin penuh dengan ilmu. Tempat ilmunya Allah Subhanahu wa taala akan turun di tempat majlis ukhuwah ini insyaAllah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang saya sampaikan kurang lebihnya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullah
ahsan jazak, jazakumullah khairan katsiran. Kita haturkan kepada beliau, guru kita Al-Ustaz Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Habsyi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan manfaatan kepada kita semua. Sugeng kondur insyaallah kepanggih malih rutin malam Ahad Kliwon. Yang tadi datang insyaallah